Dikutip dari tribunjateng.com, Wisren Junior yang santer dikabarkan akan menjadi striker asing baru Persebaya Surabaya. Biodata Wisren Junior asal Brasil ini pun mulai diburu pecinta sepak bola, khususnya pendukung Persebaya Surabaya Bonek. Ini lantaran Wisren Junior dikabarkan akan mengisi posisi striker Persebaya. Kabar ini mencuat setelah akun Twitter @indotransfer mengunggah foto Wisren Junior dan menyebut ada potensi pemain striker itu merapat ke Persebaya Surabaya. Saat ini masih bermain untuk klub kasta tertinggi di Liga Bulgaria, Puskas Akademia hingga akhir musim 2021-2022 atau Juni 2022. Begitu keterangan yang ditulis akun tersebut. Dilansir dari laman Wikipedia, Wisren Junior Faustino de Melo adalah pemain sepak bola profesional Brasil. Pesepak bola kelahiran Colorado pada 12 November 1999 ini memiliki tinggi badan 183 cm. Ia merupakan penyerang tim NB1 Puskas Akademia sejak 10 Agustus 2020 hingga 30 Juni 2022 mendatang. Berdasarkan statistik yang terdapat di laman transfermarkt.co.id, disebutkan bahwa Wisren telah melakoni 3 kali pertandingan. Sayangnya, ia belum pernah mencetak gol maupun assist. Kendati begitu, ia tercatat pernah mendapatkan 2 kartu kuning. Sebelumnya, Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan striker asal Sudan Selatan, William Akio. Kabar ini pertama kali diketahui dari cuitan Twitter @indotransfer pada Jumat 8 April 2022. Rumor Persebaya dikaitkan dengan penyerang berkebangsaan Kanada Sudan Selatan William Akio, 23 tahun. William Akio sendiri saat ini masih tercatat bermain di klub Liga Kanada, Valor FC. Begitu cuitan di akun tersebut. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Persebaya Surabaya, namun tak ada salahnya mengetahui biodata William Akio terlebih dahulu. Dilansir dari laman transfermarkt.co.id, William Akio lahir di Nairobi pada 23 Juli 1998. Pemain asal Sudan Selatan ini bergabung dengan Valor FC pada 5 Mei 2021 lalu. Terbaru, William Akio disebut gagal merapat ke Persebaya. Kabar ini muncul setelah akun Instagram @serdadumerahputih1945 menyebut ada 3 striker baru Persebaya yang berasal dari Brasil. Sekedar info, nama striker asing lain yang sempat disebut akan bergabung dengan Persebaya Surabaya adalah Jayo Roja, 25 tahun, Ari Hiro Sintoku, 23 tahun, So Yamamoto, 25 tahun, dan Igor Vidal, 25 tahun.